Dari topik pilihan kaleidoskop sektor perbankan di sepanjang 2022, kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana emiten batubara PT Bayan Resources TBK atau BYAN kini menjadi perusahaan publik paling berharga kedua di Indonesia. Posisi tersebut diperoleh dengan menyalip Bank BUMN PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau dengan kode saham BBRI. Pada pembukaan perdagangan Selasa, saham PT Bayan Resources TBK atau BYAN dibuka melesat dan menjadi tulang punggung penguatan indeks harga saham gabungan. Sekitar 30 menit setelah pasar dibuka, saham BYAN naik hingga 18% lebih dan kembali mencatatkan rekor harga tertinggi pasca stock split ke harga Rp24.325. Dengan kapitalisasi pasar tercatat sempat mencapai Rp810 triliun. Namun di penutupan sesi pertama penguatan saham BYAN sudah mulai terbatas di level Rp22.500 per unit saham atau menguat 9,36%. Sementara pada waktu bersamaan saham BBRI malah terkoreksi 0,61% ke harga Rp4.900 per unit saham dengan kapitalisasi pasar market cap Rp744,15 triliun. Sementara itu, Bank Sentral Asia atau BBCA yang merupakan emiten paling berharga di bursa domestik dibuka menguat 0,29% ke Rp8.600 per unit saham dengan kapitalisasi pasar Rp1.060 triliun. Sejak saham BYAN dipecah awal Desember lalu dengan rasio 1 banding 10 dari Rp94.500 menjadi Rp9.450, saham BYAN telah menguat lebih dari 157%. Dan sejak awal tahun penguatannya mencapai 766%. Kenaikan harga batubara global dan outlook yang masih cenderung positif dalam jangka pendek dan menengah menjadi alasan utama penguatan harga saham BYAN di beberapa waktu terakhir. Selain itu, antusiasme investor tampaknya juga ikut dipicu oleh aksi borong saham oleh pemiliknya, Lo Tak Kwong, yang aktif mengakumulasi saham BYAN secara rutin sejak tahun lalu. Hingga akhir kuartal 3 tahun ini, BYAN mencatatkan rekor pendapatan mencapai Rp24,81 triliun dan laba bersih mencapai Rp39,16 triliun. Berbagai sumber ADX Channel. Ya, saham BYAN hari ini tampaknya kembali menjadi tulang punggung penguatan indeks harga saham gabungan rekor tertinggi pasca melakukan stock split kembali ditorehkan di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk BYAN di sepanjang perdagangan hari ini. Pemirsa, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 20.625, kemudian pada pukul 9.20 BYAN mengalami penguatan yang cukup signifikan, menembus di 23.175, sementara di sepanjang perdagangan hari ini BYAN sempat menyentuh ke level tertinggi pasca stock split dilakukan di 24.325. Namun jelang penutupan perdagangan di sesi pertama, saham BYAN penguatannya lebih ke arah terbatas, ditutup di sesi pertama di 22.500, sementara di pembukaan sesi kedua kembali mengalami penguatan di 22.625, cukup jauh dari level tertinggi yang pernah dicapai di hari ini 24.325. Saya akan sampaikan update penutupan di sesi kedua. Saham BYAN atau BYAN, Bayan Resources, kembali mengalami penguatan yang signifikan. Ditutup di level 23.400, menguat di 13,73%, belum mampu kembali menyentuh ke level 24.000-an pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham Bayan Resources dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini Juli, Agustus sampai dengan November ini merupakan harga sebelum stock split, sementara perdagangan di Desember merupakan harga sesudah stock split. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa pergerakan saham Bayan Resources dalam beberapa waktu terakhir, di mana Bayan sebelum melakukan stock split merupakan saham yang memiliki harga paling tinggi di Bursa Efek Indonesia. Di Juli masih bertengger di 78.800, Agustus di 68.000-an, September di 65.000-an, dan sementara di Oktober di 66.000. Bahkan di November ini menyentuh ke level 73.000. Dan pasca melakukan stock split, harga saham Bayan sebenarnya lebih cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Karena dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, harga di November merupakan harga sebelum stock split, sementara harga di Desember merupakan harga sesudah stock split. Di mana penguatan sesudah stock split untuk Bayan ini sudah berada di atas 100% pemirsa. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, kita ke grafis selanjutnya dengan beberapa indikator yang
yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio atau PER dari saham BIAN. Ada di kisaran 22.67 kali, PSR-nya di kisaran 11.02 kali, sementara PBV dari BIAN di 21.03 kali, dan PCFR-nya ada di kisaran 24.23 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.